se bahinar hamuto ko ema nebe ma famoso tebes na un jornalista somos lori programa ida nebe ma ya mundo ema toto kunyese honaran programa mata nacho. Sejak pertama kali turun dari pesawat, saya merasakan kehangatan luar biasa. Dan hangat bukan udara. Yeah. Kalau udara sudah biasa, malah rasanya Jakarta lebih panas dari Dili hari-hari ini. Saya merasakan kehangatan persaudaraan dan persahabatan yang luar biasa. Itu yang kesan pertama yang saya dapatkan. Dan sepanjang saya melangkah, sepanjang saya berbicara, sepanjang saya melihat kanan dan kiri, yang selalu tampak di mata Najwa, wajah-wajah yang begitu ramah, full senyum, selalu bertanya ada apa, bagaimana, selalu minta foto juga. Tapi tidak apa-apa karena sekali lagi saya merasa itu tanda jauh bagaimana negeri muda ini menata dirinya sedemikian rupa. Saya tadi berbincang dengan para leader founding fathers Timor Leste. Saya berbincang dengan Bapak Zanana Gusmao. Tadi dia meminta saya memanggilnya Opa Nana. Abu Nana. Abu Nana. Abu Nana. Abu Nana katanya. Nana, Abu Nana. Yes, yes, yes. Begitu hangat. Saya berbincang dan saya bertanya soal refleksi kemerdekaan 20 tahun. Dan saya mendapat pelajaran yang juga luar biasa. Betapa sesungguhnya memang ini bukan pekerjaan yang mudah. Tantangan, we can see rakyat Timor Leste tidak terpengaruh dan tetap bisa merasakan kehangatan itu. Itu pelajaran penting untuk Indonesia yang akan segera melangsungkan pemilu juga di 2024. Dan saya jadi wartawan politik sudah 22 tahun. Saya meliput politik di Indonesia sejak tahun 2099. Con mi colega Sira Equipa, Rusia, Indonesia. Toma. Ini bau mana?
So guys, agora a mim I'm feeling like a dinner at home. Thanks for watching. Thank you.